Welcome back di Central Boys. Balik lagi sama gue aja. Karena kali ini gue ada di Sarina lagi. Ini gue di acaranya Jukiverse ya guys ya. Nah, jadi ini tiket masuknya itu kurang lebih di sini ya guys ya. Nah, itu buat tiket kalau kalian mau masuk ke exhibitionnya, di mana tuh di first floor naik. Ini dari lantai dasar. Jadi kalau misalnya kalian misalnya mau datang ke sini, datang aja. Dan ini pamerannya dari tanggal 3 sampai tanggal 12 ya guys ya. Ini di sini gue lagi masih nunggu kawan gue si Solde, salah satu artikel writer di The Central Boys, itu bakal datang ke sini juga guys, gitu ya guys ya. Ada foto booth-nya ya, nanti kita bakal coba ya foto booth-nya ya guys ya. Nah di sini ini ada section merchandise Jukiverse juga ya guys ya. Ini udah ada di tempat masuknya ya guys ya. Ini masuk ke Jukiverse ya. Ini ada bangkunya, ini yang ada storyline-nya si komik Juki ya, sampai ini masuk ke galeri NFT di sana, ini keluarnya ya guys ya. Nanti kita bakal lihat-lihat di dalam ya guys ya. Yo guys, Tigo udah di dalam ya guys ya. Dan ini tuh tampilannya gokil banget. Ini gue juga ada di belakang artnya. Jadi kita langsung nyusurin aja ya, kira-kira artnya ada apa aja ya guys ya, biar makin hype gitu ya guys ya. Let's go. Nah, ini scenery-nya ya guys ya. Nah, ini ada kayak narasi dari Jukiverse itu sendiri juga ditayangin di sini. Gokil ya, ini end of view-nya ya guys ya. Tuh. Nanti kalian bisa lihat detailnya sendiri ya. Guys, ini di penghujung galerinya yang besarnya ya. Ini ada toys-nya juga di sini. Ini ada beberapa mainannya dan sculpture art-nya. Di sini juga ada beberapa collection-collection-nya yang spesial ya. Ini kita barusan keluar dari sini yang tadi lorongnya. Itu langsung ke NFT utamanya, itu banyak kayak jenis-jenisnya. Di sini bisa kalian lihat. Dan juga event-nya itu disponsori sama Bank BRI ya pasti ya. Dan di sana tuh exit-nya ya guys ya. A14 on the track. Kemudian diminting lah 100 itu di OpenSea dan ternyata ludes nggak sampai 24 jam. Itu kapan? Itu Februari. 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 Juki yang pertama yang Genesis. Oh, yang saya dapat ya. Oke. Kemudian karena antusiasmenya menarik, akhirnya gue memutuskan, oh kayaknya bisa sih Juki masuk Web3 gitu. Tadinya gue nggak pede kan. Akhirnya gue bikin plan untuk Juki untuk supply yang lebih besar. Tapi tetap kita masuknya low supply sih, kita cuma 3.456 kan yang lost in Jukiverse ini. Kemudian gua kerjasama sama Launchpad, namanya Despek, untuk membantu kita di sisi tech dan marketingnya. Dan terjadilah sekarang lost in Jukiverse yang supply-nya 3.456 dan pameran ini salah satu our first roadmap kita.